Iya. Suasana hujan, Pak Guru ada di Kabupaten Tasikmalaya. Rumah Adi Pak ya, hari ini Pak Guru silaturahmi bertemu sama siapa tuh Adi Pak? Yang ada di samping Adi Pak. Siapa namanya? Siapa? Apanya kamu itu tuh? Siapa? Oh, Mama. Alhamdulillah ya. Hari ini Pak Guru main ke rumah Adipa dan mamanya alhamdulillah ada gitu ya, karena mamanya Adipa sehari-harinya kerja, ke sekolahnya diantar sama nenek. Oke, Adipa gimana? Seneng nggak Pak Guru main kesini? Senang. Tadi ngapain aja sama Pak Guru? Belajar apa? Belajar ngitung. Belajar apa lagi? Membaca. Belajar apa lagi? Lihat gambar ya. Ada anak yang rebutan apa tadi teh ya? Boneka. Itu rebutan mainan baik atau enggak? Enggak. Terus Pak Guru nanya-nanya juga ya tadi ke Adipa. Adipa yang menciptakan langit teh siapa? Allah. Kalau rukun Islam teh ada berapa ya? Ada 5. Syahadat, salat, zakat, haji. Alhamdulillah. Tadi kita sebagai orang Islam sholatnya berapa kali ya? 5. Pertama apa? Subuh. Terus? Duhur. As. Nanti puas buka apa? Mag. Terus? Isya. Alhamdulillah. Pokoknya Nadipa tadi banyak belajar. Kesiapan sekolahnya insya Allah Nadipa siap. Karena Nadipa mau belajar ketika Adipa belum bisa. Tadi Adipa angka 5-nya kebalik. Kata Pak Guru perbaiki, Adipa perbaiki langsung. Wah, itu adalah modal yang sangat berharga bagi Nadipa ke depan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kalau Adipa belum bisa belajar. Kecerdasan itu banyak ya, tidak hanya kecerdasan menghitung, kecerdasan membaca. Kecerdasan itu sangat banyak. Adipa itu lebih ke kalem ya, nyantai gitu ya. Insya Allah Pak Guru yakin Nadipa bisa masuk SD dengan baik, bisa belajar apa yang belum diketahui. Karena Adipa mau mencoba. Oke, ini ada mamahnya, ada yang disampaikan? Silakan mamahnya. Harus banyak belajar, mau belajar ya di rumah. Iya, alhamdulillah nasihat yang sangat bagus. Mudah-mudahan Adipa tadi ya bisa melakukan apa yang dinasihatin sama mama. Oke, Adipa, ada yang mau disampaikan siapa guru? Oke, itu saja teman-teman. Alhamdulillah, Pak Guru ada di Kabupaten Tasikmalaya. Di rumahnya siapa ya? Adinda. Ini teh namanya desa apa ya? Desa Maya ya? Sirnagali. Ini ada di Cigalontang ya? Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah, Pak Guru tadi sudah belajar sama Adinda. Belajar apa aja sama Pak Guru tadi? Belajar apa aja tadi sama Pak Guru? Berhitung, terus apa lagi? Membaca, terus ngobrol-ngobrol ya. Rukun Islam itu ada berapa ya? 5. Ada 5. Kalau sholat ada berapa waktu ya? 5 ya? Nah, pagi-pagi kamu suka bangun sama mama, namanya sholat apa tuh? Subuh. Terus siangnya lohor. Sore tadi sekarang baru ada yang adzan tuh. Asar. Nanti pas mau malam. Maghrib. Malamnya sebelum kita tidur sholat Isya. Alhamdulillah banyak hal. Membacanya udah tahu huruf. Alhamdulillah menyambungkan untuk 4 kata sudah mulai berkembang. Tinggal ragu-ragunya diusirin sedikit. Ngomong-ngomong Adinda teh baceo cenah di bumi nama galecok. Insya Allah ya, dengan proses Adinda akan bisa menyampaikan gagasannya, ide-idenya. Sekarang mungkin masih ragu, tapi Pak Guru kasih tahu bahwa nggak boleh ragu.
Kalau ditanya tahu jawaban, jawab. Ditanya tidak tahu jawabannya, bilang, "Pak, maaf, belum tahu." Itu ya, kan gampang. Gitu ya, alhamdulillah. Banyak sekali perkembangan-perkembangannya. Mudah-mudahan Adinda di SD-nya lancar. Walaupun gabung kasih roadnya 1 tahun, mudah-mudahan bisa cukup untuk jadi modal Adinda masuk ke SD-nya. Ini ada mamahnya. Barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan. Sebagai orang tua Adinda, mengucapkan terima kasih buat Bapak Guru. Hujan-hujan kesini dipetin. Sama-sama. Buat biar Dinda nggak gugup lagi, biar cepat apa? Tambah cerdas lah. Tambah cerdas dan tidak malu menyampaikan gagasan-gagasannya ya. Dah. Iya, sama-sama. Terima kasih juga bagi Mama Dinda yang sudah menerima Pak Guru. Ya, Pak Guru juga senang ya. Walaupun mainnya hanya 1 kali. Mudah-mudahan bisa jadi pengalaman yang bermakna buat Adinda ya. Dipromosiin. Amin. Terima kasih. Biar yang ikutin Dinda.